Yang berhormat Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Presiden APCO. Yang berbahagia Tan Sri Bernard Dompok, Presiden kehormat APCO, semua naib-naib Presiden, setia sahabung APCO, semua warga APCO, saudara-saudari di mana sahaja Anda berada. Salam pertemuan, selamat petang, salam sejahtera, Ta Chia Hau, Tabi Pisempuruhan. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat, sehat walafiat dan tenang dalam tempoh kita sedang memerangi pandemik COVID-19 ini. Kiranya belum terlalu terlambat untuk saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, Kotobian Tadau Tegazo Dakamatan, dan Gayu Guru Gerai Nyamai kepada semua yang merayakannya. Salam pertemuan dalam majelis yang sangat bersejarah ini. Bukan saja karena kita sedang menggunakan teknologi atas talian atau online streaming, tetapi juga karena langkah baru dan berani yang akan diambil oleh APCO sebentar sahaja lagi. Saya selaku pengurusi jawatan kuasa cadangan penjenamaan semula APCO merasa sangat terujah kerana semua jerih payah kita telah membuahkan apa yang akan dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Presiden pada petang ini. Namun sebelum melangkah lebih jauh, saya mohon jasa baik dan kerjasama agar Anda semua share majlis ini dengan mengadakan watch party di Facebook Anda. Mohon juga war-warkan kepada keluarga dan sahabat handai melalui aplikasi WhatsApp dan media sosial yang lain supaya mereka pun dapat menyaksikan pelancaran ini. Saudara-saudari, mari mulakan majlis ini dengan menyaksikan klip video pendek berikut. Sama-sama kita saksikan. Syukur berpijak di bumi nyata kita bertuah, naung di bawah satu bendera lambangmu. Kinabalu, aman makmur damai sejahtera. 1964 tahun keramatmu, lahir membela bangsa hak pusaka tak kenal jemu. Dunia APCO. Perjuangan demi orang kita. Kita berdua.
pusaka tak kenal jemu. Dunia aku berjuangkan demi orang kita. Aku jadi setia bersamamu mencapai cinta jaya. Ibu tercinta sahabat tanah airku. Ku negara demokrasi integrasi. Inspirasi, motivasi, dedikasi. Selamat kembali semua, agak emosi dan tersentuh juga menonton video tadi. Nah, itulah bagaimana perkembangan APKO hingga kini. Apabila kepemimpinan atasan membuat keputusan untuk menghidupkan kembali APKO daripada Parti PDS pada 8 Ogos 1999, saya secara pribadi tidak teragak-agak menyokongkannya dengan sepenuh hati. Dari hari itulah saya tahu dalam hati, jiwa, dan naluri saya akan bersama APKO untuk selamanya. This is a party that I believe in. Memang betul, sesungguhnya perjalanan perjuangan itu adalah sangat berliku, penuh dengan undak dan duri. Namun sebentar tadi, terutama apabila melihat kembali mendiang bapak saya dan tragedi Double Six, saya diperkukuhkan lagi dalam komitmen saya bahwa APKO inilah yang akan terus menjadi wadah abadi bagi saya untuk kekal berjuang, meneruskan aspirasi dan perjuangan yang diasaskan semua pemimpin agung kita, especially my beloved dad, Datuk Peter, Tun Fuad Stevens, Datuk Saleh Sulung, Datuk Chong Tien Boon, dan Datuk Darius Binion. God bless their souls. Perjuangan mereka diteruskan oleh mantan Presiden APKO, Tan Sri Bernard Dompok, dan kini kita semua. Penjenamaan APKO ini adalah satu way forward, satu hala tuju APKO yang diberi nafas baru. Saya berterima kasih kepada setiap perwakilan dari semua bahagian-bahagian APKO dalam persidangan perwakilan tritahunan ke-15 APKO yang diadakan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Likas di Kota Kinabalu pada 13 Oktober 2018. Kerana meluluskan resolusi supaya satu kajian menyeluruh dibuat mengenai penjenaman semula APKO. Saya juga ingin berterima kasih kepada Datuk Seri Presiden atas keyakinan beliau kepada saya dengan pelantikan saya sebagai pengurusi jawatan kuasa cadangan penjenaman semula APKO. Saya telah menerima tugasan ini dengan penuh dengan hati yang terbuka. Rupanya tanpa disedari, ia mengembalikan ingatan bagaimana bapa kesayangan bertungkus lumus untuk menubuhkan dan memperjuangkan parti APKO pada awal 60-an hinggalah pada 31 hari bulan Disember 1967. Saya hanya berumur 11 tahun apabila mendiang bapa saya dan pemimpin-pemimpin yang lain terkorban dalam tragedi Double Six. Kebetulan pula, kemarin adalah 6 Jun. Tepat 44 tahun apabila kapal yang mereka naiki terhempas di perairan Simbulan dan satu sejarah hitam Sabah tercatat untuk selama-lamanya. Bapa kesayangan hanya berumur 37 tahun pada masa itu. Namun,
Semuanya sudah berlalu dan saya percaya saat ini, hari ini, beliau tersenyum melihat kita semua. Karena seperti mereka dari masa ANCO lagi, kemudian ke era APCO pada tahun 60-an, hinggalah ke masa kemenangan Parti Berjaya pada tahun 1976. Kepimpinan APCO pada hari ini tidak berhenti-henti untuk berjuang untuk rakyat majemuk di Sabah dan bersedia untuk melalui proses transformasi dan evolusi supaya menjadi lebih universal dan lebih inklusif. Semoga perjuangan berterusan dan kita diberkati dan mengecapi kejayaan sesuai dengan aspirasi semua rakyat, tidak kira bangsa dan agama. Saudara-saudari sekalian, dengan kata-kata demikian, bagi pihak jawatan kuasa dan seluruh warga APCO, saya dengan segala sukacitanya mempersilakan Tobinai dan abang saya, pemimpin utama APCO, Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Presiden untuk menyampaikan amanat beliau. Dipersilakan. Tahniah APCO. Di atas pelancaran penjenamaan semula APCO. APCO terus berjuang, terus berjuang demi rakyat. Andai maro. Salam Pisempurwan dan salam satu APCO. Selaku pengurusi jawatan kuasa cadangan penjenamaan semula APCO, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucap setinggi-tinggi terima kasih kepada setiap ahli jawatan kuasa dan setiap ahli APCO di semua peringkat dan bahagian atas kerjasama dan sokongan sehinggalah menjayakan penjenamaan semula APCO ini. Semoga APCO terus relevan dan maju dalam perjuangannya untuk rakyat majmuk. Syabas dan tahniah APCO. Kalian Gopeng APCO ingin mengucapkan terima kasih APCO Pusat kerana melancarkan penjemaan semula APCO peringkat pusat supaya dapat masyarakat berbilang kaum bekerja dengan baik segala lapisan. Tahniah saya ucapkan. Sekian, terima kasih. Tahniah APCO Progresif menerjui perubahan. Tahniah APCO, APCO baru, APCO Progresif memacu kejayaan dari kami APCO. Sabas dan tahniah di atas penjenamaan Parti APCO. Kami teruja untuk terus maju ke hadapan dengan progresif dan berikrar untuk terus menyokong perjuangan keramat Parti APCO. APCO! Tahniah APCO Progresif. Kita telah mencapai kejayaan penterjemahan Parti APCO kita baru-baru ini. Diharapkan satu keajaiban akan berlaku. APCO Progresif kita akan mencapai kejayaan yang lebih tinggi lagi demi untuk kesejahteraan rakyat jelita Sabah. Ketuhanan. Sempena pelancaran APCO Malaysia pada 7 hari bulan Jun 2020, saya Padis Mejingkin selaku pemangku Ketua Bahagian APCO Kota Merdu dan Ahli Majlis Tertinggi APCO Malaysia. Saya bagi pihak Bahagian APCO Kota Merdu memberikan sokongan sepenuhnya penjenamaan semula APCO. Kita mahu supaya APCO boleh diterima kepada semua lapisan masyarakat warga negara Malaysia. Semoga dengan adanya penjenamaan semula APCO,
APKO terus maju ke hadapan dengan cermelang. APKO! 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 Saya mewakili pimpinan APKO Pudat mengucapkan sabas dan tahniah atas penjenamaan semula APKO dengan nama baru. United Progressive Naval Organization, APKO. APKO Pudat terus menyokong pimpinan Datuk Sri Panglima Nasional sebagai APKO Bakwar. Mengucapkan sabas dan tahniah kepada barisan kepimpinan APKO Nasional yang bijak dan berani menjenamakan Pati kita. Kita doakan agar Pati kita yang tersayang ini terus progresif dan relevan.